Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pian dan juga Hazwan temani anda untuk warna pagi. Dan kita nak terus masuk ke dalam segmen Afiat Lifestyle yang dibawakan oleh Olive House. Hari ini kita nak mengalu-alukan kedatangan Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Tajuk kita hari ini apa? Tajuk tu Ain. Cerita tentang makan. Tajuknya hari ini tip berdiet masa hari raya dan juga open house. Ya Allah. Tapi bagus sangat kita bersiap sedia. Ingatkan sahabat-sahabat kita sempena hari raya. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi doktor, dah rehearsal baju raya dah doktor? Kala apa tahun ni? Doktor beli hari tu muat tak? Muat. Ada umur depan tu. Size M tu. Okey doktor. Kita nak cerita hari ni menarik saja. Kita tip berdiet semasa hari raya dan open house. Dan alhamdulillah sepanjang puasa kita dapat puasa dengan baik. Kesihatan pun terjamin lebih baik lagi alhamdulillah. Dan mungkin untuk hari raya ni kita nak cerita betul ke kita boleh berdiet semasa hari raya. Sebab yalah, mungkin bila makan dan makan dan berhari raya tu mungkin susah sikit nak jaga diet kita. Macam mana doktor? Kita berbalik kepada tentang kita nak merayakan selepas kita berpuasa selama sebulan ni. Sebab tu ramai di antara kita yang saya tengok dari segi aspek kesihatannya, orang berpuasa ni dia dapat merasakan dah kesihatan dia. Orang yang ada darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, pengawalan gula, pengawalan tekanan darah menjadi rasa lebih sihat. Perut menjadi lebih longgar, dia punya saiz luar dan juga berat badan menjadi turun. Yang ini adalah mungkin manfaat-manfaat sampingan yang kita dapat apabila kita berpuasa. Bila berhari raya ni, memang kita tak dapat nafikan bahawa kita kena merayakan. Ini satu benda yang kita kena faham. Jangan pula bila nak berhari raya ni kita berdiet. Bukan, sebab kita kena merayakan. Cuma apabila kita makan tu, kita kena mengingat, kita kena memilih. Sebab kalau kita tengok apa yang Nabi SAW buat, memang pagi-pagi dia akan makan. Merasa sedikit sebelum pagi semayang hari raya. Dan inilah yang perlu kita buat. Tetapi pemilihan makanan kita adalah pemilihan pemakanan yang selain daripada halal tu, dia mestilah yang taib, yang berkhasiat, yang memberikan tenaga. Sebab tu kita kena makan benda-benda yang bernutrisi dalam tu. Sebab tu saya sebenarnya kalau bila beraya ni kita beraya. Cuma untuk orang sakit tu kena beringat. Cukup-cukup lah kan, umur kita 20-an, 30-an, makan banyak dan sebagainya. Bila dah sakit ni kena beringat. Jangan pula dah sakit ni kita pun makan apa yang kat depan kita makan. Sebab apa? Badan kita dah tak mampu lagi memproses makanan sebaiknya. Sebab tu kita menjadi sakit. Jadi bagi orang sakit, berhati-hati. Bila doktor kata apa saja depan mata kita, semua kita sebat tu kan, ingat pula rendang, kalau hidang ni rendang, ketupat lah, segala macam ni bandung lah, semua kita bedal doktor kan. Lepas geram. Sebab tu saya nak tambah sikit. Sebab kebanyakan pengalaman saya bila minggu pertama ni, terutama hari pertama raya ni, memang ramai yang datang ke hospital. Yang pasal kecemasan, yang mana ada darah tinggi, tekanan darah tiba-tiba naik. Masih elok-elok, cantik kan? Bila beraya, turun naik. Itu orang yang mengalami masalah diabetes, gula pun menjadi naik dan sebagainya. Yang ini yang cuba kita elakkan. Dan benda ni berlaku setiap tahun. Dahlah pusat rawatan berkurangan sebab ramai yang bercuti, doktor-doktor bercuti dan sebagainya kan. Kalau boleh nak kuranglah hospital tu, apa pesakit di hospital, sebab kita tak mampu, takut kita tak tapi waktu itulah ramai pesakit. Sebab tu saya mengingat, kita mengingatkan kawan-kawan saya yang mana dan pesakit saya yang sudah didiagnosakan sebagai mengalami penyakit, berhati-hati kita mengambil makanan ketika raya. Cukup-cukuplah masa kita muda dulu kan. Dah rasa semua dah. Ini masa kita untuk berhati-hati. Makan, boleh makan sedap, tak ada masalah. Tetapi dalam kuantiti, mungkin untuk rasa, untuk makan. Banyakkan kita berbual dengan tetamu yang datang. Pada-padalah. Bila berbual tu nanti lupa sikit makanan. Kalau boleh lupa. Tapi yang penting, ada antara kita yang mungkin mengidap kencing manis, hypertension, darah tinggi. Lepas tu ada juga penyakit lain antaranya jantung dan mungkin strok mungkin. Bila tiba hari raya, apa perkara yang perlu mereka ingat tu doktor tentang khususnya bab makanan lah kan? Betul. Dalam pemakanan ni, pemilihan makanan untuk orang yang ada penyakit ni, dia berbeza antara seorang dengan seorang. Itu pun bergantung pada keazaman dia. Jadi bagi mereka yang ada penyakit kronik ni, saya mencadangkan pertama sekali, ingatlah bahawa kalau kita makan lebih, makan kita tak jaga, kita akan
sakit nanti. Ramai yang dah tahu dah. Contoh gula tinggi kan. Bila apa jadi pada gula tinggi, kebanyakan pesakit saya dia mengadu bila gula tinggi, dia punya apa aduan pertama sekali ialah badan rasa penat, letih, sakit-sakit, tak bermaya. Perut kenyang tapi badan letih, tak mampu nak bergerak dan sebagainya, asyik nak baring je. Jadi inilah yang kita bimbang. Tak ada bertenaga walaupun kita kenyang. Jadi untuk orang yang sakit, berhati-hati, kena faham. Kita dah orang cakap tu berlatih untuk mengurangkan makan, untuk menjaga makan sepanjang Ramadan ni 30 hari. Dan kita mengharapkan apabila masuk bulan Syawal ni, kita meneruskan apa yang kita belajar, apa yang kita latihan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, macam saya sebut tadi, sebenarnya bila kita beraya ni, yang paling penting saya ni, mengeratkan silaturahim. Kita banyak bertanya, banyak berbual. Jangan tumpukan kepada makanan saja. Kita boleh berbual, berborak, bermain dan sebagainya kan. Yang itu mungkin dia akan mengurangkan lah. Tapi kadang tangan jahat juga, bual-bual juga. Bukan juga. Yang itu kita kena kurang. Jadi sebab itu contoh, saya mencadangkan supaya kita mengurangkannya dengan minum air yang banyak. Tetapi kurangkan minuman air yang berkordial. Sebab saya memang kalau tengok orang yang nak beraya ni, sehari atau seminggu sebelum tu, kita pergi supermarket, ramai yang membeli air kordial ni. Betul. Pasal raya penuh 2-3 troli buat balik. Yang air-air manis ni saya minta lah supaya kita kurangkan. Sebab apa? Tak semua orang yang datang ke rumah kita ni ada orang yang sihat. Kita kena faham dia punya. Cuba bagi air kosong. Kalau katakan nak air lain, boleh sediakan air lain. Tetapi air kosong tu mesti ada situ. Dan kalau sediakan teh dan kopi, saya cadangkan, kena asingkan. Kopi, gula dia. Yang ini amalan orang di sebelah Asia Timur sebagai contoh. Di Europe pun sama. Dia asingkan. Kita tak. Kita dah bancuh ni. Itu pun sesedap kita. Kita biasa tak manis. Tapi orang rasa, oh manis sangat kan. Sebab tu, siapa yang nak raya rumah ke rumah saya tahun ni, memang kena bawa gula sendiri. Sebab saya tak ada gula. Doktor dah pasal awal-awal dah. Bukan asingkan, tapi dah tak ada pun. Nah, itulah kan, tuan rumah pun dia sensitif lah. Maksud dia kena asingkan sebenarnya. Jadi orang yang datang tu, dia boleh rasa berapa banyak gula yang perlu dia ada ke dalam tu. Kemudian selain dari beraya ni, mungkin kena rumah saudara dan sebagainya. Jangan macam saya cakap, jangan tumpu pada makanan saja. Mungkin kita boleh buat perkara-perkara yang lain. Mungkin kita mungkin ada permainan, ada kita bersonok dan macam itu. Maksud itulah kita nak contoh bermain. Jangan kau tak semua tengok TV. Saya rasa tahun ni ramai pula bukan tengok TV dah sekarang. Gadget semua tu. Dalam makan kerja-kerja duduk kat situ. Betul, lapar lagi kan makan. Gadget ni perut ke? Itu yang bahaya tu. Buatlah permainan untuk seisi keluarga kan, apa permainan kan. Jadi kita dapat bercampur dan sebagainya. Yang seterusnya, saya mencadangkan jangan stres. Stres ni adalah faktor untuk orang yang dapat masalah penyakit ni, menyebabkan gula yang menjadi tinggi, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Bila kita beraya ni, memang suasana dia berlainan, berbeza. Kadang-kadang ada orang bakal mercun, kanak-kanak bakal buat bising, jam lagi. Jangan dia. Dan yang terakhir, saya mencanangkan supaya kita buat perancangan. Kalau open house tu, selalunya bukan satu hari. Kan sampai dua, tiga kan. Jadi kita kena buat perancangan. Okey, rumah ni berapa banyak kena makan. Berapa banyak kena makan. Kalau tak kita makan, itu yang masalah. Sebab kita tak rasa tu. Sebab tu orang yang nak berjaya ni, dia kena merancang. Orang nak berhati-hati ni, kena merancang. Saya cadangkan sebelum pergi tu, kita minum air dulu, kan? Mungkin makan sikit. Jadi kita tak terasa lah nak makan banyak di tempat orang. Sebab ramai orang open house ni, dia tujuan dia apa tau? Dia tujuan dia nak makan free. Itu yang masalahnya. Orang tujuan dia kita nak jumpa dengan tuan rumah kan. Raya tanya berkabar. Kita nak makan free. Kalau satu rumah tak apa, tiga buah rumah, memang masalah. Itu yang menyebabkan perut kita tiba-tiba over distended. Akhirnya menyebabkan masalah lain-lain. Air kosong kena banyak. Air kosong sebelum pergi dalam perjalanan. Kerana open house tu bukannya dekat. Bukan di jiran. Bandar yang
berbeza. Kalau di Johor Bahru mungkin di Mersing, di Kota Tinggi, di Muar, perjalanan tu jauh. Dalam perjalanan tu minum banyak minum air kosong, insyaAllah dia akan menguangkan kita punya orang cakap tu nafsu tu untuk makan tu. Tapi doktor ada pula yang gunakan alasan dia makan satu rumah ni banyak sebab dia fikir perjalanan jauh nak cover balik yang rumah kedua tu. Masalahnya dalam kereta dalam perjalanan kan dia tidur. Kumpul juga ya. Tak, sebab tu bila pengumpulan macam itu. Sebab tu saya mencadangkan kalau kita nak makan boleh makan rendang, makan apa, tetapi makan untuk kita menikmati. Cara menikmati macam mana? Kita ambil sikit, rasa betul-betul masuk dalam mulut. Kita menikmati betul-betul kan. Yang sekarang ni maksud orang ambil masuk telan. Sebab rasa pun. Tak sebab nak rasa. Sebab tu nak menikmati rasa puas makan tu. Sebab tu ramai orang yang kenyang tetapi dia tak puas. Jadi rasa nak kepuasan tu apabila kita ambil melatih. Kita ambil sikit, cecah sikit. Banyakkan makan sebab tu tambah sikit daripada kita mengambil karbohidrat tu. Kita kurangkan karbohidrat, ambil sikit protein contoh. Mungkin lengkapkan nutrisi. Sebab tu kadang-kadang saya mencadangkan jugalah, sediakan lah. Kalau raya ni ramai orang tak buat telur Tak ada orang tak telur, dah hidangkan telur rebus ke apa. Tak popular kot. Tak popular makanan biasa. Sebab itu protein sebenarnya. Protein. Jadi kalau sebab itu saya sendiri lah. Saya kalau perjalanan jauh, memang buah-buahan, memang kita dah potong awal, masuk dalam kontainer. Dan juga kita rebus telur. Yang itu dalam perjalanan tu kita boleh makan dengan anak-anak kita dia akan menyebabkan kita rasa lebih kenyang kurang kita aku craving benda-benda yang manis. Okey, itu kisah pemilihan makanan dan alang-alang doktor sebut banyak kali tentang open house dan rumah terbuka. Pasti bila raya nanti dah meriah nanti ada tips dan nasihat yang lanjut yang akan Dr. Zubaydi kongsikan kejap lagi, dan banyak lagi nasihat-nasihat akan kita dengarkan untuk pusingan kedua Afek Live bersama Dr. Zubaydi Haji Ahmad. Hari ini cerita tentang tentang tips berdiet semasa hari raya dan juga open house. Okay. Berhias ketiga kembali bersama Hazwan dan Piani Warna Pagi. Ikim Inspirasi Inforia Islami. Ikim Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan, dan kita masih lagi bersama untuk solat afiat lifestyle yang dibawakan oleh Olive House. Dan kita bersama dengan Dr. Zubaydi Haji Ahmad. Masing-masing ada tarikh bila nak buat open house. Doktor pun mungkin ada kot agaknya. Tapi yang penting rancang tu paling penting. Doktor tadi dah sebut sikit tentang perancangan untuk open house. Jadi apa tips kita doktor untuk kesihatan? Tentang open house ni saya selalu kalau buat open house kita berkongsi dengan adik-beradik. Rumah orang tua kita. Jadi ramai yang akan datang. Jadi mudahlah kita dari segi kerja. Kadang-kadang masalah open house ni kita tengok mudah, tetapi tuan rumah tu lah yang terpaksa menyiapkan. Bukan saya menghidangkan tetapi membersihkan, membasuh dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang yang orang nak give up tu. Jadi kalau kita buat mungkin adik-beradik di rumah orang tua dia akan banyak membantu. Dan bila kita nak jemput open house ni, saya selalu mencadangkan lah, jangan lupa kita jemput jiran-jiran kita kan. Kadang-kadang orang daripada jauh, kita tak tengok flat mana ni, flat Terengganu, Kelantan kan, duduk datang kat Johor, dia juga tak tahu. Makan sedap-sedap contoh gitulah. Offer lah orang sebelah kan. Ini bakar sate, semua orang sebelah dah bau lah. Rumah sebelah dapat asap aja. Jemput nyidok. Jadi jemput lah sikit. Mungkin tak kenal. Inilah masa untuk kita bermesra. Jadi sepanjang bulan puasa ni ramai yang orang cakap tu dapat menurunkan berat badan dengan baik. Ada yang dapat turunkan 5 kilo. Selalunya begitulah. Kalau saya pun mungkin selalu 3 kilo, 4 kilo tu pada saya biasa. Tetapi selalunya selepas hari raya ni, 2-3 hari je, 5 kilo dia datang balik dah. Cepat dia datang balik. Ini yang kadang-kadang kita nak hilang pun je lah lambat. Jadi sebab tu penjagaan. Karbo ni memang satu benda yang kita rasa perlu kita kurangkan lah. Sangat-sangat kurang. Saya faham antara karbo daripada nasi dalam tu. Nasi kita punya apa ketupat dan sebagainya. Zaman dulu ambil ketupat ni untuk perjalanan jauh ni. Dia bawa sebagai contoh nak pergi tempat jauh bekal. Tapi kita ni makan lepas tu kita tak pergi jauh pun. Bekal pun ya, makan pun ya. Itu yang masalah kita tu. Jadi kita kena ulang refine carb. Dan refine carb ni antaranya adalah air-air manis-manis ni. Hari raya ni kalau tak ada air manis ni macam tak sah. Sepatutnya benda tu kita kena kurangkan tu. Sediakan air kosong. Banyakkan air kosong dalam tu. Macam saya sebut tadi, air cordial ni sepatutnya kita kena kurangkan. Saya pun dah jarang dah beli air cordial ni. Memang dah lama kot tak beli. Kalau beli pun mungkin ada pack kecil, mungkin ada kita nak rasa-rasa sikit. Dia kan dah gitu je. Tak adalah macam dulu sampai botol-botol.
Yang ini kena kita kurang. Bukannya masalah kita tak support apa cakap tu perniagaan kawan-kawan dan sebagainya. Yeah. Tetapi benda tu sebenarnya memberi masalah pada kita. Kalau orang kecil manis, minum air cordial, dia tentu gula akan tinggi. Begitu juga orang darah tinggi sebenarnya. Sebab bila dia minum tu, dia perubahan dalam badan kita menyebabkan banyak metabolisme dalam tubuh. Sebab tu saya cakap benda ni kurangkan. Dulu saya pun begitu. Susah nak minum air kosong ni. Asyik minum air cordial dia. Tapi bila kita faham tentang masalah ni, kita melatih diri, kita paksa. Kita ada kita punya kuota kita. Pastikan kuota kita 2.5 atau sekurang-kurangnya 2 liter sehari tu kita habiskan. Bawa kita punya bekas air tu. Supaya kita dapat menjaga kuota air kita tu. Kalau tak, rasa kita dah minum banyak tetapi kita akan sebenarnya tak cukup minum. Minum air manis ni, saya nak beritahu, dia tak menyebabkan tenaga. Dia menyebabkan kita lagi letih. Menyebabkan kita lagi haus. Yang tu kita nak minum lagi. Yang ini menyebabkan masalah pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kena cukup rehat. Walaupun kita ada open house, kita buat open house, kita datang ke rumah open house ni, rehat kena cukup. Tidur kena cukup. Jangan kita terpaksa menggadaikan sebahagian daripada tidur kita kerana semata-mata kita nak membuat open house. Kalau open house sekali tak apa. Berkali-kali tu menyebabkan tubuh kita menjadi tak cukup rehat dan sebagainya. Yeah. Yang ketiga, kita untuk orang yang sakit ni, saya mencadangkan selain daripada kita menjaga pemakanan, kita buat aktiviti fizikal yang agak ringan. Sesekali pergilah basuh pinggan kan. Pergi ngelap rantai, mop lantai, berkebun kat rumah. Dia sebenarnya bagus. Aktiviti minimal itu sebenarnya membantu kita untuk membakar lemak-lemak, apa-apa tu, tenaga-tenaga yang disimpan di tubuh kita. Dan terakhir yang saya nak sebut sekali ialah stres tu, pengawalan stres. Pengawalan stres ni memang kadang-kadang kita tak rasa. Orang yang stres ni dia tak tahu dia stres. Kalau dia tanya awak stres ke, tak ada, saya tak stres. Tapi jantung dia laju. Sebagai contoh, dia dah berpeluh, dia rasa risau. Sebab tu terutamanya wanita ni. Wanita ni nak buka open house, kita besok nak open house sebagai contoh, atau petang ni open house, kita boleh tidur lagi. Tapi wanita ni kadang-kadang dia tak boleh, dia tak boleh tidur lah. Dia tak boleh rehat, dia nampak ada je benda yang tak siap. Jadi itu menyebabkan dia bertambah stres. Kalau orang ada darah tinggi, stres memang tekanan darah akan naik. Sebab tu kita, pada saya lah, biarkan raya kita ni raya yang orang cakap tu berkualiti. Kemeriahan tu ada, tetapi tidak semestinya dalam bentuk orang cakap tu fizikal. Dalam bentuk makanan saja, atau dalam bentuk bermewahan saja, hiburan saja. Banyak benda yang kita boleh buat sepanjang hari raya ni. Jadi itu tips kita, pesanan Dr. Zubaidi untuk sama ada yang sihat walafiat, teruskan momentum sihat tu. Yang mungkin ada penyakit-penyakit tu pun kena jaga, doktor, makan betul. Dan air tadi tu yang paling penting, air kosong lagi bagus. Okey doktor, dah tambah-tambah lagi, kita pun dah berada di penghujung Ramadan. Alhamdulillah, nampaknya sahabat-sahabat kita mengikuti perkongsian doktor dan juga doktor-doktor lain dalam Afiat Live ni pun dapat manfaat banyak dari sudut kesihatan juga. Dan kalau untuk raya ni juga, dah dalam kesempatan ni mungkin doktor ada ucapan jugalah untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Nak disampaikan, silakan doktor Tuaidi. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat Raya Aidilfitri kepada rakan-rakan pendengar, rakan-rakan Facebook saya, WhatsApp saya, saya WhatsApp, dalam Instagram, dalam Twitter dan sebagainya lah. Rakan-rakan yang banyak menyokong dan juga mendorong saya. Dan terutama sekali kepada ibu dan ayah saya, bonda saya, Robiah binti Surat dan Ahmad bin Ishaq. Dua-dua masih hidup, Alhamdulillah masih sihat lagi walaupun dalam usia 70-an. Saya mendoakan supaya kita dapat meraih ataupun merasakan Ramadan yang akan datang. Jadi saya mengharapkan rakan-rakan agar kita menyambunglah apa yang kita belajar sepanjang Ramadan ini dari segi aspek ibadahnya dan juga aspek pemakanannya. InsyaAllah. Sehat walafiat, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Jumpa nanti lepas raya pula, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum.